Siap. Siap. Di dalam keadaan paragraf. Ya. Nah, sebetulnya kan kita mau ketemu dengan masyarakat pada kesempatan ini, ya, tapi masyarakat belum. Bupati, Wakil Bupati menjalankan kepada hari ini, kemudian kita bertemu di sini. Dan kemudian kita mendengarkan informasi-informasi di lapangan, dan kemudian juga beberapa informasi yang lainnya dari baik dari Pesawat Barat dan kemudian juga dari provinsi. Di antaranya adalah bahwasanya alhamdulillah saat ini dari informasi dari Pesawat Barat bahwasanya sana di Pigoga itu alhamdulillah kondusif. Memang ini yang kita harapkan, bagaimana masyarakat ya, tidak merasa ada ancaman-ancaman dan kemudian mereka aman damai di sana untuk beraktivitas masyarakat sehari-hari, kemudian sekolah anak-anak bisa sekolah kembali ya, dan sekarang mereka beberapa hari kemarin dibawa oleh orang tuanya dan kemudian sehingga mereka tidak sekolah. Dan kemudian juga ada keluarga yang mungkin keadaan hamil juga kemarin itu ya juga sudah kita pulangkan di sana, dan mudah-mudahan suasana di Jorong tersebut juga akan lebih kondusif, akan lebih aman. Dan ini akan kita pantau tentunya terus-menerus ya dengan perangkat-perangkat yang ada di pemerintah daerah dan kemudian juga di kepolisian, sehingga memang suasana menjadi kondusif. Dan kemudian samping itu juga ada beberapa informasi-informasi yang disampaikan terhadap beberapa pihak-pihak yang mungkin terkesan selama ini ada yang memberikan ancaman-ancaman. Maka semua data itu sudah ada, dan kemudian tentu ini memang di sana ada pelanggaran-pelanggaran dilakukan, tentu itu semuanya terpulang pada penegak hukum. Dan insya Allah kita Forkopimda provinsi dan Forkopimda Pasaman Barat itu semuanya kita.